Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview Nevron Macropore dari Nevron dan GAC dari Zero. Oke. Nevron Macropore ini adalah GAC granula aktif karbon ya. Yang cartridge-nya yang terbuat dari coconut aktif atau namanya batok kelapa. Granula berkualitas, mempunyai daya serap tinggi sehingga menghasilkan laju air yang konsisten dan tahan lama. Jadi fungsinya dari cartridge ini ya. Jadi dia berfungsi sebagai push karbon yang digunakan untuk menetralisir bau dan klorin serta mengembalikan rasa pada air yang dikelola pada sistem RO atau reverse osmosis. Keunggulannya dari ini karbon material, jadi dia dari batok kelapa yang segar, bukan hasil daur ulang. Oke. Jadi dia heavy duty filter media. Oke. Dengan ukuran 10 inch. Jadi ini bisa dipakai dengan cara ntar aja itu. Sekarang kita masuk ke Zero GAC. Oke, ini sekarang Zero GAC. Zero GAC atau granula aktif karbon yang berfungsi untuk menyerap atau menghilangkan air yang berbau dan bau klorin atau bau kaporit ya. Jadi fungsinya itu untuk menghilangkan air yang berbau kaporit atau klorin ya. Jadi dia dapat menyerap material organik maupun kontaminan sehingga memberikan rasa air yang lebih baik, yang mengurangi bau dan memperbaiki bau ya. Jadi dia ukurannya 10 inch. Filter ini tidak dapat digunakan langsung tapi dapat digunakan dengan bantuan housing 10 inch ya. Jadi housing 10 inch ini cara pemasangannya, ini plastiknya dibuka dulu, kemudian housingnya dibuka dan housing ke dalam sini. Oke, terus ditutup dan siap untuk dipakai. Oke. Untuk lama pemakaiannya itu biasanya 1-3 bulan tergantung dari kualitas airnya. Dan filter ini kalau mau dicuci juga bisa. Kalau di sini permukaannya kita lihat agak kotor, kita bisa cuci dia. Cuci dengan air yang mengalir ya. Atau kita bisa lihat juga kalau air di keluar sini udah mulai mampet dan hasilnya udah tidak maksimal, artinya filter ini udah harus diganti. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatec mengenai dua buah cartridge Nevron Zero GAC dan Macropore GAC ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar dua buah filter ini. Dan jangan lupa subscribe biar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video kami selanjutnya. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya guys. See you on the top guys.